Dah ternampak sesuatu yang menakutkan. Waktu ini rumah saya en blok. Wow, rumah en blok eh. Saya tinggal di Boon Lay. Rumah Boon Lay memang kisi berdepan, berdekatan dengan antara satu sama lain. Saya antara penduduk yang terakhir akan berpindah, dipindahkan sebelum blok tersebut di dijadikan en blok lah. Jadi kata beliau ni, waktu tu saya sedang berada di tingkap dapur sambil tu berbual dengan suami yang sedang bertugas malam. Rumah saya tak ada orang lain, saya dengan suami yang tinggal sebab kami dah berumah tangga bertahun tapi tidaklah dikurniakan jaya mata. Mungkin belum rezeki lagi. Baguslah ya. Jadi kalau ada niat macam tu, mungkinlah satu hari kita doakanlah dapatlah jaya mata. Jadi berbalik pada kisah kakak ni, sedang berbual dengan suami di tingkap dapur kisi. Blok sebelah, betul ke si dapurnya bertentangan dengan dapur saya, dan saya tahu dalam blok tu hanya beberapa orang yang saya kenal tinggal, yang lain semua dah dipindahkan. Tingkat betul-betul bertentangan dengan dapur rumah saya ni adalah rumah yang confirm kosong. Jadi sedang saya berbual, tiba-tiba ke si saya nampak ada perempuan. Pada mulanya tak nampak tau, tak nampak, gelap sangat. Jadi lama kelamaan, mula-mula saya nampak macam bahu manusia, kemudian nampak rambut hitam, kemudian nampak muka, kemudian nampak seluruh anggota badannya, barulah nampak matanya sedang melihat saya berdiri di tingkap dapur, dan dia pun sedang tengok saya, saya sedang tengok dia. Bila benda tu berlaku, saya terus kata, "Bang, saya telefon balik bang." Saya letak telefon, saya tutup tingkap. Casey, saya masuk dalam bilik menggigil ketakutan. Yalah Casey, dalam blok saya, saya tinggal di tingkat saya tinggal di tingkat 5. Tingkat 5 ni tak ada lain orang kecuali rumah saya seorang. Dan yang lain ada di tingkat bawah 2 keluarga, dan satu lagi di tingkat 2 1 keluarga. Saya ni seorang Casey tingkat 5 di Boon Lay. Macam mana perasaan saya sekarang? Tiba-tiba Casey sedang baring dekat katil, tingkap saya, saya dah tutup dengan langsi. Nak tahu ke siapa saya dengar? Bunyi orang ketuk tingkap beberapa kali pada malam tu. Siapalah nak pergi selak langsi tengok siapa di luar tingkap? Sebab saya tahu rumah saya tingkat 5. Takkanlah ada orang boleh panjat tingkat 5 untuk ketuk tingkap bilik saya. Saya tawakal dan saya berdoa semoga Tuhan Allah lindungi saya ya, bersama dengan malaikat-malaikatnya. Jadi saya berdoa tak henti-henti kisi, sampailah saya penat, tertidur sampailah ke pagi. Itulah pengalaman saya. Terima kasih. Oh, ini kisram eh. Rumah N-Block di Boon Lay memang menyeramkan. Baik, kita terus ke ujung talian. Silakan